di sini sebelum 2 bulan terakhir itu bau nggak enak mas, seperti bau batang-batang tikus. Sebelumnya itu rumahnya miliknya Om Ho. Kalau sekarang yang menempati Mas Noel. Setelah itu habis ditinggali Mas Noel kan terus ditinggal pindah ke Puncak Tidar, rumahnya kosong. Tapi saya nggak tahu kalau rumah itu dikontrakan atau tidak gitu loh Mas. Terus tahu-tahu kok ada kejadian di situ. Ternyata ada yang kontrak tapi yang punya rumah belum lapor izin ke RT RW setempat. Sama yang kontrak belum lapor ke RT RW setempat. Ternyata sebelumnya itu di sini sebelum 2 bulan terakhir itu bau nggak enak mas, baunya itu seperti bau-bau apa ya, kayak batang-batang tikus apa kayak ikan pe gitu, nggak enak baunya. Terus dicari tahu sama semua orang kok nggak ketemu. Terus yang jualan-jualan sebelah itu sampai nyari di got-got, pikir ada tikus mati, ternyata tidak ada. Tahu-tahu besoknya itu siang jam 1 itu, duh, ada polisi, yaitu gerbekan tadi itu ternyata. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.